annal asla anna dunya kullaha daroni, katanya. Jadi dunia itu menurut dia memang akan dibagi dua, yaitu darul Islam wa darul haram. Tetapi menurut Imam Syafi'i, wa indal Imam Syafi'i ad-dunya kulluha darul wahidah, bahwa dunia pada dasarnya adalah satu. Artinya apa? Kita sesama maka muncul gagasan ukhuwah, kita bisa melihat, kita bisa bisa menjadikan basis argumentasi munculnya gagasan dari Kiai Ahmad Siddiq yang menyatakan bahwa al-ukhuwah al-basyariyah. Karena memang pada dasarnya kita adalah satu. Kita itu adalah orang yang sebenarnya maksudah. Pada dasarnya begitu. Maka kata Az-Zailai dalam kitab Tamhidul Haqa'iq, ini beda lagi, ini kan kalau ulama Hanafi menyatakan al-adami khuliqa maksumatan, maksumatan, bahwa anak Adam manusia itu diciptakan terjaga darahnya, terpelihara darahnya, haram untuk dibunuh, haram macam-macam gitu kan. Nah, pandangan